Okay. Selanjutnya, ini kita tandanya kita kembalikan ke depan. Selanjutnya kita tinggal ngikutin di pattern, di sana tertulis satu single crochet dalam kurung besar itu tadi ada di left leg. Jadi kita masukkan di next stitch-nya. Ini sudah terisi, kita ke next stitch-nya di kita masukkan. Nah, ini saya nggak isi dakron untuk lengannya yang bagian bawah ini, tapi kalau kalian mau isi juga nggak apa-apa, karena memang untuk ini kan nggak seberapa tebel ya, tapi saya lebih suka tangan itu nggak terlalu tebel supaya lebih mudah untuk kita gerak-gerakan. Oke, terus kemudian kita ke bagian bawahnya, lakukan hal yang sama.